empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah dan barokah buat kita semuanya. Di hari Jumat ini ya, kita bersama lagi 3R Channel bersama Kang Yati di sini ya. Pada video kali ini teman-teman ya, saya akan berbagi pada teman-teman bagaimana caranya memasang body kit samping pada grand boy anu pada sini ya. Bukan grand lah ya. Biasa kita tutorial dengan Grand Livina, tapi pada kali ini kita akan bertutorial berbagi video tentang bagaimana caranya memasang body kit samping di Sinia ataupun Avanza. Sinia ini adalah tahun 2010 teman-teman ya. Saya yakin semua di Sinia yang tipe ini saya rasa semuanya sama kita dengan menggunakan body kit yang seperti ini teman-teman. Jadi langsung aja teman-teman ya, awalnya ya kita lihat seperti ini. Oke teman-teman ya, langsung aja alat-alat dan apa yang perlu kita gunakan. Yang tentunya nomor satu adalah bur teman-teman ya, kita siapkan burnya. Dan juga di sisi lain kita juga siapkan apa ini namanya, solitipnya juga perlu ada, dan juga sokretnya nanti kalau di saat kita gunakan kita perlukan. Sisi lain juga kita menggunakan ini ya teman-teman ya, gam lah apa jenenge ini, lem londo apa ini jenenge ya, jadi ada yang bilang lem Korea ini ya. Sisi lain ada lagi satu lem yang namanya lem kastrol. Wah ini dia, ini ya kastrol. Bukan kastrol ini ya, lem kastrol teman ya, sorry. Apalagi ya teman-teman ya, ada lagi dari ini ya. Oh, yang lebih penting lagi untuk mempermanis dan mempercantik body kit samping ataupun keliling, kita gunakan yang namanya karet. Nah ini sebelum ini saya tidak menggunakan ini teman-teman ya, tapi setelah kita gunakan karet ini, karet pemanis ini, wih hasilnya luar biasa. Hasilnya seperti ini dia. Nah baik, itu tadi ya teman-teman ya, hasilnya kalau kita menggunakan karet pemanis ini. Entah karet ini apa ya namanya ya, tapi apapun nanti untuk link pembeliannya insya Allah nanti saya akan sertakan di deskripsi. Kalau saya lupa diingatkan, kalau saya ingat jangan dilupakan lagi ya. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Satu lagi ada yang kurang ini kayaknya ini teman-teman ya. Sebentar, saya cari dulu apa ini yang kurang ya. Kan tadi ini ya, apa kejenengnya ini ya, double tip ya, ini penting sekali ya. Langsung aja teman-teman kita mulai berapa kayak jenengnya. Alhamdulillah. Langsung aja kita eksekusi, lupa saya. Oke teman-teman, lakukan lap dulu pinggirnya, tapi dialas catnya biar nggak rusak ya. Ini dibersihkan. Setelah dibersihkan teman-teman ya, ini nanti dikasih kastrol. Kastrol. Oke, dikasih kastrol. Kastrol ini juga bisa, boleh, cuma daya lekatnya itu kemarin pernah saya coba itu kurang maksimal, kurang mantap.
Makanya saya punya inisiatif, pakai gastrolik aja. Oke, sudah kita ratakan dulu. Ratakan pakai tangan. Tapi pelan-pelan ya, karena ini berbahan fiber. Jadi fiber ini kalau selalunya melusup di tangan ini ya. Jadi perlu pelan-pelan. Oke, bentar-bentar. Kasih kastrol yang kurang mana? Luar biasa teman-teman, pokoknya bikin kita kerjaan kita tuh marem. Wow sir. Oke, mana solidipnya? Solidip lah ini dia. Oh iya teman-teman, untuk ngasih double tipnya ini jangan terlalu naik atas, kasihkan ruang sedikit, kira-kira berapa senti nih ya. Ya pokoknya ya kurang-kurang berapa mili gitulah ya, setengah senti. Oke, seperti ini, lihat aja nanti caranya. Ini satu body kit ini kira-kira untuk double tipnya ini 1,5 gulung lah ya teman-teman ya, 1,5 gulung. Kalau 1 nggak cukup ya, karena ini nanti kita akan kasih berlapis 2 untuk apa, biar agak tebal sedikit ya. Kelihatan ya teman-teman ya, kalau nggak kelihatan pun nanti akan saya paksa untuk yang kelihatan teman-teman. Oke, ini ada bakokan yang bukan main ini. Guntingnya mana gunting? Nggak ada gunting, Carter aja ini.
Oke, double tip sudah habis ya teman-teman ya. Aduh, iya ini terpaksa kita harus beli lagi. Jadi intinya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini dikasih satu lapis dulu sampai ujung ya teman-teman ya. Dan itu nanti kita buka, kita pakai tadi kita tambahkan satu lapis dulu. Tambahkan satu lapis dulu. Ini kita buka dulu teman-teman ya. Cara bukanya ini, nah ini terusuk. Pakai cutter ini enak teman-teman. Kalau pakai kuku itu agak sulit. Nah ini kita double-kan begini. Oke, biar agak tebal ya teman-teman ya, karena ada yang benjol gitu tuh. Nah lah, udah habis. Udah habis teman-teman ya. Nah, ini kita belikan lagi lah. Kita belikan dulu ini. Oke, kita sudah belikan teman-teman ya. Kita buka dulu. Nah, ini ya. Kita pinggirkan dulu plastiknya. Kita pinggirkan dulu. Tarik sana San. Sudah selesai ya. Ini kita untuk pelekatannya kita dengan lapisi dua lapis sudah selesai. Sekarang giliran untuk pemasangannya ya teman-teman ya. Langsung aja kita masuk ke pemasangannya di sini. Gelap teman-teman ya. Oke, terang sedikit. Kita masuk ke pemasangannya. Oke, kita kerana di sana silau ulap. Jadi kameranya kita taruh sana aja ya. Kayaknya ini enggak ulap ini nanti. Piye iki? Ulap ora iki? Tar. Kita posisikan biar nyaman teman-teman ini ya. Wah. Piye tak ora? Oke. Pakai ini aja. Oh, terang dari sini lah teman-teman ya. Oke. Gini ya. Kita ambilin ininya dulu. Oke, pertama kita lap dulu ya teman-teman ya. Untuk mengelak debu-debu. Oke, setelah kita lap. Oke, setelah kita lap kita persiapkan tiga solid tip panjangnya kira-kira satu jengkal ya sedikit aja. Aduh no. Aduh. Oke, tiga lah ya. Udah tuh
Ini ya teman-teman ya, kita kasih lem lagi. Kita kasih lem. Ini nanti daya lekatnya luar biasa. Kita buka dulu. Tidak jatuh ya teman-teman ya, karena kita memasangnya dengan sendirian, enggak ada temannya ini. Oke. Oke teman-teman ya, kita kasih ini juga. Nah, pasang sendiri nih teman-teman. Kayaknya kurang turun sedikit. Ini kalau sudah lekat ini nggak bisa dibuka nih teman-teman. Bentar.
lem tembak itu teman-teman bisa menggunakan lem tembak itu akan lebih bagus, cuma saya nggak ada lem tembaknya itu teman-teman. Jadi saya menggunakan apa yang ada ya. Saya ingatkan sekali lagi untuk masang karet pemanisnya ini teman-teman, jangan terbalik ya. Terbalik maksudnya di sini yang dalam ditaruh di luar taruh di dalam. Kita leletkan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kelihatan ya. Kita kasih kastrol. Udah itu nanti baru kita masukkan ini. Tonight we will fly up.
apa ini ya, bisa bermanfaat buat kita semuanya ya. Artinya untuk kita memasang bodykit alangkah bagusnya, alangkah menarik dan indahnya kalau kita kasih karet seperti ini ya. Ini harganya karena sangat murah sekali ya, dalam 1 meter sekitar 6.000-an daripada yang kita langsung dengan menggunakan silikon seperti ini ya, kurang menarik, dia terlihat kasar sekali ya teman-teman ya. Jadi bila kita kasih karet seperti ini, perhatikan terlihat rapi sekali. Baik, itu saja. Mudah-mudahan yang baik datangnya daripada Allah, yang kurang datang dari pribadi kami sendiri. Itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.